Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa menyisihkan, meluangkan waktu. Tiada lain itu semua qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menyisihkan, meluangkan waktu di dalam mengikuti kajian kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqiul Qaul yang alhamdulillah sekarang sudah memasuki bab yang ke-39 di dalam menjelaskan mencegah, yaitu meratapi mayat. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini. Dan mohon maaf apabila Al-Fakir bacanya kurang benar, logatnya, irobnya, penjelasannya kurang benar, kurang sempurna, kurang baik. Mohon maaf yang seluas-luasnya, yang salah dari Al-Fakir pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Fakir langsung jelaskan beberapa hadis tentang mencegah meratapi mayat. Insyaallah Al-Fakir langsung jelaskan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u wa salasuna fi man'in niyahati 'alal mayyit. Utawi bab kang kaping 30 iku tetep ing dalem nyegah ngejerit ing atase mayit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngadika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aniyahatu amalun min a'malil jahiliyah. Aniyahatu utawi ngejerit ing atase mayit, amalun iku siji amal min amalil jahiliyah, saking piro-piro amal wong kang bangsa jahiliyah. Maksud hadis ini adalah menjerit adalah perbuatan jahiliyah. Ketika kita ditimpa kematian, keluarga, sanak, saudara, ditimpa kematian, orang tersayanglah ditimpa kematian, meninggal dunia, kita meratapi, ngejerit. Meratapi itu bersedih berlebihan, sampai nangis teriak-teriak, menjerit-jerit, sambil memukul-mukul, sambil bajunya dijamret, meronta-ronta, maka itu adalah amal perbuatan bangsa jahiliyah. Na'udzubillah. Artinya, ketika kita ditimpa musibah berupa kematian, wajar kita sedih, hanya meneteskan air mata saja. Akan tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai meratapi, meronta-ronta, menjerit-jerit nangis, ya, sambil sumpah serapa, kalau kamu mati siapa yang nyari duit, kalau kamu mati siapa yang kahim, Allah yang si rezeki. Sambil narik-narik bajunya si mayit, sampai dipukul-pukul, mukul-mukul sendiri atau mukul-mukul mayit. Itu berlebihan, maka itu adalah perbuatan jahiliyah. Na'udzubillah. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala sing sapa megaweni ya si wong aniyahata ing ngajerit ing atase mayit, kana maka ana ya si wong aduan iku musuh lillah kedua Allah, wal malaikati lan piro-piro malaikat, wan nasi lan manusia ajmaina sakabehe. Maksud hadis ini, siapa orang yang menjerit-jerit, berbuat berlebihan di dalam bersedih, menjerit-jerit, meronta-ronta, teriak-teriak menangisnya, maka itu adalah musuh Allah, musuh para malaikat Allah, dan musuh semua manusia. Na'udzubillah.
Sekali lagi, wajar, wajar kita bersedih, akan tetapi cukup meneteskan air mata. Karena kematian hak mutlak, setiap manusia pasti mati. Jangan bersedih melampaui batas. Jangan bersedih melampaui batas berlebihan. Tadi sudah dijelaskan sampai meronta-ronta, sampai menjerit-jerit. Na'udzubillah, Allah akan benci terhadap kita. Bahkan kita dicap sebagai musuh Allah, musuh para malaikat, dan musuh semua manusia. Na'udzubillah. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, misalkan dikali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taji'un na'ihatu, bakal teka sapa wong kang ngejerit ing atase mayit yaumal kiamah ing dalam dina kiamah tanbahu hale ngegongkong karena bikil kalbi kaya ngegonggonge cemerak. Maksud hadis ini adalah bakal datang kelak di hari kiamat orang yang menjerit, meratapi berlebihan terhadap kematian seseorang yang dicintainya, maka kelak akan datang di hari kiamat dalam keadaan menggonggong bagaikan anjing. Na'udzubillah. 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 Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan tersebut, karena orang yang meratapi mayit dahsyat, dahsyat siksanya. Bahkan kelak hari kiamat, ya, dalam keadaan menggonggong bagaikan anjing. Na'udzubillah. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, wis ngani kaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taji'un na'ihatu yaumal kiamah, bakal teka wong kang ngejerit ing atase mayit ing dalam kiamah, ing dalam dina kiamah. Sasa kucel, hale kucel. Kobaroa kumel. Kucel kumel. Alaiha iku ing atase naiha. Jilbabun utawi penutup. Jilbab penutup gamis. Minarin saking geni watodou lan ngedokon ya, iya naiha iya daha tangane iya naiha ala rosiha ingatase ingatase endase si naiha watakulu lan ngucap si naiha ini ing lafad wawalai wawaila wawaila duh celaka aku. Maksud hadis ini adalah bakal datang kelak di hari kiamat orang yang menjerit meratapi kematian, yaitu dalam keadaan kucel kumel, terus memakai baju penutup gamis dari api neraka. Dan tangannya ditaruh di kepalanya. Tangannya ditaruh di rosia, di indase si naiha. Watakulu. Dan dia ngucap, wawaila, duh celaka, celaka, duh celaka. Itu orang yang meratapi, orang yang menjerit-jerit tatkala ditimpa kematian orang yang disayanginya. Di dalam hari kiamat kelak datang dalam keadaan kumel kucel, bajunya dari api neraka dan tangannya ditaruh di atas, dia berkata, "Duh, celaka." Na'udzubillah. Oleh karenanya sedih, tetap sedih ketika ditimpa kematian apalagi orang tersayang. Sedih. Akan tetapi hukum Islam diutamakan. Perintah Allah dan Rasulnya diutamakan. Boleh bersedih, hanya mengucurkan air mata itu wajar. Rasulullah pun begitu ketika ditimpa musibah.
musibah kematian pamannya, istrinya, Rasulullah menangis, keluar air matanya. Akan tetapi tidak meronta-ronta, tidak berlebihan, tidak sumpah serapa, sampai memukul-mukul badannya, tidak. Oleh karenanya ikuti aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang sabar tatkala ditimpa kematian musibah, terus sabar. Karena ingat, di dalam kematian, di dalam musibah, pelajaran buat kita, semua manusia mati dan semua manusia akan kembali kepada Allah di dalam kehidupan yang kekal, yakni akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.